Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Hari ini kita akan membahas soal PJOK PPPPK 2021, kompetensi pedagogik, kompetensi manajerial dengan jawaban dan pembahasan. Baik, langsung saja kita ke nomor 1. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawabannya adalah, pernyataan tersebut sejalan dengan teori belajar sibernetik. Kunci jawabannya adalah A. Sibernetik. Nomor 2, pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Jawabannya adalah C. Kognitivisme. Nomor 3, komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, pembelajaran, materi, metode, pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Dan jawabannya adalah A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Nomor 4. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Dan jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor 5, perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator, menyebutkan dua ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran, setelah melaksanakan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan dua ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jawabannya adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan. Nomor 6. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jawabannya adalah B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nomor 7. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi.
D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jawabannya adalah D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. D. Jawabannya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke nomor 8. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistik, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Dan di sini nomor 8 jawabannya adalah C. Problem solving. Nomor 9, faktor penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa. Jawaban yang benar adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Nomor selanjutnya, 10. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Dan di sini jawabannya adalah A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau menurut saya jawabannya yang paling benar kalau saya biasanya di sekolah itu ini C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami. Jadi kita sederhanakan pertanyaan yang kita sebutkan tadi. Tapi menurut Pak Ibu mana yang paling benar? Silahkan dijawab. Lanjut nomor 11. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus artinya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam siklus silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, acak, taat, asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok, atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam pencapaian kompetensi. Dan di sini jawaban yang paling benar adalah C. Cakupan indikator, materi pokok atau pelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Baik, lanjut nggih, nomor 12. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Dan di sini jawabannya adalah D. Menggunakan satu sumber, ya, kecuali. Metode pembelajaran pada masa ini juga menjadi kunci pemegang berhasil tidaknya proses belajar daring di rumah. Terdapat salah satu metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi pedagogik serta efektif digunakan untuk mengajar, yaitu metode contextual teaching and learning (CTL). Contextual teaching and learning (CTL) merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Komalasari 2012. Jadi jawabannya adalah D. Menggunakan satu sumber, ini yang kecuali ya. CTL itu bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Lanjut ke nomor 13. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Dan jawabannya adalah A. Sahih. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran sahih atau valid. Materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji benarannya dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Jawabannya A. Nomor 14.
Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Dan di sini jawabannya adalah B. Spiral. Pengertian teknik pembelajaran spiral. Spiral adalah semacam kawat yang melingkar-lingkar. Makin ke atas lingkarannya makin melebar. Dalam kegiatan belajar mengajar, teknik spiral berarti siswa memahami suatu konsep pengetahuan yang sama, tetapi semakin tinggi tingkatan kesukarannya semakin sulit, atau dengan kata lain semakin tinggi konsep itu, maka semakin meluas dan mendalam. Hal itu sesuai dengan pendapat Supriyati 2006, 6 nih halaman kayaknya, yang mengatakan bahwa pendekatan spiral merupakan suatu kegiatan penyajian materi pelajaran dari bawah, dari bahan yang mudah dan kemudian semakin sulit dan rumit, atau semakin tinggi konsep maka semakin luas dan mendalam. Jadi jawabannya adalah B. Spiral, pola spiral. Nomor 15. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individu, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Dan di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Konteks penggunaan. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dengan perkembangan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Konteks penggunaan maksudnya adalah dalam kondisi dan strategi bagaimana media tersebut akan digunakan. Misalnya, apakah untuk belajar individu, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Dalam hal ini kita perlu merancang strategi pembelajaran secara keseluruhan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga tergambar kapan dan bagaimana konteks penggunaan media tersebut dalam pembelajaran. Jawabannya D ya, konteks penggunaannya, penggunaan media pembelajaran. Oke, lanjut, kita menuju soal manajerial ya. Di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya A. Meminta maaf atas kegagalan saya, B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. C. Tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. E. Mencari-cari jalan di balik kegagalan ini. Bagaimana menurut Anda? Tapi di sini jawaban yang paling benar adalah B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang kita lakukan. Ya. Kita lakukan ini saya lakukan. Nomor 17. Ada tawaran beasiswa melanjutkan pendidikan di luar negeri, tapi Anda telat mengumpulkan syarat pendaftaran sehingga tidak dapat mengikuti tes masuk. Mengenai hal ini, saya tetap berusaha agar bisa mengikuti seleksi beasiswa. B. Tidak berputus asa, berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. C. Meminta pimpinan agar masih diperbolehkan mengikuti tes masuk. D. Biasa saja karena masih ada tahun depan. E. Tidak terlalu memusingkan karena saya punya koneksi dalam agar bisa ikut beasiswa. Dan di sini jawaban nomor 17 adalah B. Tidak putus asa, berusaha menyiapkan segala persyaratan untuk tahun depan. Oke, jawabannya B. Nomor 18. Pimpinan menginginkan agar berita-berita yang sedang hangat dibicarakan dibuat sebuah kumpulan berita agar memudahkan dibaca nantinya. Maka sebaiknya A. Saya buatkan clipping koran dengan jangka waktu tiap bulan. B. Saya kumpulkan berita-berita dari internet, dan saya bookmark tiap alamatnya. C. Saya kumpulkan berita majalah dan koran yang berisi berita penting. D. Saya bersama teman-teman menyimpan tiap koran dan majalah ke rak-rak khusus. E. Saya minta OB untuk clipping koran yang penting. Dan di sini jawabannya adalah B. Saya kumpulkan berita-berita dari internet, dan saya bookmark ke alamatnya. Ini termasuk dalam soal komunikasi. Nomor selanjutnya, seringkali tenadi kelalaian ketika kita memesan makanan. Pelayan tidak langsung memberitahukan bila makanan yang kita pesan tersebut sudah habis. Menurut Anda, sebagai pelanggan yang perlu ditanggulangi dan hal tersebut adalah
terjadi ini ya, seringkali terjadi. A. Pelayan tersebut segera memberitahu jika makanan yang Anda pesan sudah habis. B. Memberikan Anda alternatif makanan lain saat Anda memesan makanan. C. Memberikan catatan di menu jika makanan tersebut sudah habis. D. Dengan inisiatif pribadi pelayan tersebut langsung mengganti menu yang hampir sama. E. Memberitahu Anda bila Anda bertanya. Dan di sini jawabannya adalah C. Dengan inisiatif pribadi pelayan tersebut langsung mengganti menu yang hampir sama. Termasuk dalam soal pelayanan publik. Dengan inisiatif pribadi pelayan tersebut langsung mengganti menu yang hampir sama. Ya, seperti itu ya. Langsung nomor 20. Anda adalah pegawai pusat yang mendapatkan kenaikan jabatan dan ditempatkan di daerah terpencil. Maka Anda akan A. Melakukan negosiasi agar ditempatkan di kota besar. B. Menolak kenaikan pangkat tersebut dengan alasan belum mampu menjalankan amanah. C. Mengusulkan teman lain untuk diajukan. D. Menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh bertanggung jawab. E. Meminta dimutasi ke divisi lain. Baik, jawaban nomor 20 adalah D. Menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh bertanggung jawab, termasuk dalam soal integritas ya. Kalau ini memang tugas negara, kita harus laksanakan. Namun biasanya di sini kita belum siap atau apalah itu, tergantung Anda sendiri. Dan bisa menjawab dengan tepat jika sesuai dengan keinginan Anda. Tapi di sini yang diinginkan adalah integritas, berarti siap melakukan apa yang diperintahkan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada jawaban-jawaban yang kurang jelas maupun masih kurang benar. Silakan kita bersama-sama mengkoreksi dan semoga kita bisa dilancarkan di dalam seleksi ASN PP PPK 2021 di tahap kedua ini. Semoga Bapak Ibu semuanya lulus dengan nilai yang tinggi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.